seperti yang kalian lihat tadi ya, aku make up-an itu tuh fokus di bagian mata. Kenapa? Karena ini kan kita lagi di masa pandemi dan kita udah pasti pakai masker terus kan kalau keluar. Jadi aku memang fokusin makeup di bagian mata aja karena itu yang paling kelihatan, dan aku bagian mukanya itu tuh bener-bener natural aja. Nah, karena aku memang ngefokusin makeup di bagian mata, obviously aku pasti akan pakai eyeliner, pakai mascara, dan dua produk ini wajib banget waterproof kalau buat aku, karena kulit di eyelid aku itu tuh berminyak. Jadi kalau misalkan nggak waterproof, udah pasti bubar jalan, bakal bleber. Jadi aku pasti carinya yang waterproof. Cuman downside-nya, kalau misalkan produk-produk waterproof itu ngebersihinnya memang agak sulit dan agak tricky ya. Kalau misalkan aku nggak pakai produk yang tepat tuh bersihinnya jadi susah. Dan kalau bersihinnya susah kan jadinya kayak digosok-gosok terus kan. Dan itu tuh bisa bikin kulit cepet keriput loh guys. Makanya itu penting banget buat kalian menemukan cleansing produk yang tepat biar kalian bersihinnya itu tuh nggak susah. Terus habis itu di FYP TikTok aku lagi berseliweran produk ini. Produknya tuh lagi lumayan viral ya di TikTok. Dan aku jadi penasaran nih. Aku banyak ngeliat review-review bagus dari beauty influencer lainnya. Dan produknya adalah, jadi ini dia produknya, dia adalah Rose Cleansing Milk dari Herboris. Jadi yang aku suka dari cleansing milk ini, dia selain memang gampang yang ngebersihin makeup aku, dia ini kan cleansing milk, cuma tuh tapi teksturnya aku suka karena dia nggak yang pekat dan lengket gitu loh. Jadi ini tuh memang agak licin justru, lebih kayak gel-like menurut aku, nggak bener-bener kayak lotion. Jadi waktu aku pakai di wajah aku buat bersihin makeup aku setelah udah aku wipe, itu dia nggak ninggalin residu lengket. Ya meskipun aku akan cuci muka aku anyway, tapi aku tetap gak suka pakai cleansing product yang ada tacky feeling gitu di wajah aku. Nah menurut aku ini justru dia malah refreshing, cooling gitu. Dan dia ini mengandung vitamin E, makanya emang nggak bikin kulit aku kering at all. Dan dia ini juga ada whitening agentnya, jadinya kulit kita akan lebih cerah setelah pakai ini. Dan obviously ada rose extractnya, ini wanginya sih enak banget ya, bener-bener calming banget. Kalau kalian suka wangi-wangian rose, pasti kalian akan suka banget sama ini. So aku akan kasih lihat aja langsung ke kalian ya, how easy it is to remove my makeup using this product. Jadi langsung aja yuk kita hapus makeup ini. Caranya itu cukup kita langsung pijat ke wajah aja. Okay, ini aku biasanya udah langsung pijat-pijat aja ke muka. Lupa pakai jepit bentar. Lihat ya, udah lumer eye makeup aku. Ini aku abis kayak gini biasanya langsung pakai kapas aja buat angkat si makeup-makeupnya tuh. Tuh ya, keangkat. Tuh sekalian langsung cuci muka juga. Terus aku akan balik lagi ke kalian karena aku mau kasih lihat kalian satu produk lagi yang aku juga suka dari Herboris. Muka aku udah bersih, aku udah cuci muka, udah seger banget. Sekarang aku mau lanjut ke next step. Aku lanjut pakai ini. Ini adalah Rose Water dari Herboris. Produk ini benar-benar multifungsional banget. Aku tuh suka pakai sebagai toner. Tinggal taruh aja di kapas, terus udah gitu langsung ditepuk aja ke wajah. Dan ini tuh dia nggak ada alkohol ya, tenang aja guys. Wanginya tuh enak banget. Dan rose water ini tuh mengandung provitamin B5 dan vitamin E juga. Jadi ini bagus untuk hydration kulit. Ini kalau misalkan kalian pengen pakai tangan langsung tuh juga bisa, langsung aja dituang ke tangan, terus udah gitu langsung ditepuk-tepuk ke wajah. Sebenarnya ini kegunaannya tuh ada banyak banget sih. Kalau misalkan kalian tuh tipe yang suka pakai face mask yang bubuk, kan itu biasanya harus dicampur air kan. Kalian bisa nih pakai ini sebagai campuran face masknya. Bisa buat jadi face mist juga. Kalau misalkan kalian mau, tinggal pindahin aja ke botol spray. Ada so many possibilities with this one product. Jadi itu dia my cleansing routine akhir-akhir ini, simple banget kan. Jadi aku mulai dengan cleansing milk dulu, abis itu aku langsung cuci muka, terus abis itu ditutup dengan pakai rose water ini. Okay guys, so that's all for today. I hope this video could be helpful for you guys. So yeah, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe, and please do comment down below if you have any video requests. I'll see you on my next video. Bye.